terus terkait dengan gak boleh parkir di situ, kemarin saya ngelihat ada salah satu gereja lagi bikin acara, terus ya, parkirnya tuh di situ. Kalau misalkan udah ada izin, berarti boleh atau bagaimana, Pak? Sebetulnya dengan adanya jalur khusus sepeda itu atau jalur hijau, kami sudah mensosialisasikan kepada semua stakeholder ya, dari mall, dari gereja, untuk mencari lahan parkir yang tersedia. Misalnya di rumah sakit Carolus, ya kan, ada lahan parkir. Nah, jadi kami himbau kepada jemaat gereja ataupun misalnya dari gedung-gedung lainnya, sebisa mungkin tidak, sedapat mungkin tidak parkir di jalur karpet itu. Dan berarti itu tidak diizinkan. Sebenarnya tidak diizinkan tidak ya, Pak ya? Itu baik, pelanggaran. Soalnya sampai kayak ada di portal gitu kan, Pak, gitu kemarin ya, saya lihat gitu. Kami tidak akan memberi izin. Oh, ya, siap. Siapapun. Oke, demikian, siap. Ya. Siap, terima kasih Pak Wilda. Jakarta Pusat melaporkan.